ただいま近くにおりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。Oke, saya akan tunjukkan cara-cara untuk flash firmware. Oke, pertama kali pergi ke bahagian tools. Oke, upgrade. Pergi sini ambil, saya akan ambil all code. So, ni flash file saya dalam pen drive yang telah dicucuk ke USB box dan teruskan. Okay, yes. Sila pastikan bekalan kuasa anda tidak terputus atau ini akan menyebabkan box anda mati buat selamanya. Okay, tunggu sehingga flashing ni habis dan dia akan restart dengan sendirinya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dia punya online movie. Okey, kita ada online movie apps. Oh, maafkan saya belum sambungkan Wi-Fi. Okey, pertama sekali kita akan sambungkan Wi-Fi. Okey, tekan di sini, pastikan Wi-Fi anda dicucuk dan pastikan Wi-Fi anda menggunakan Wi-Fi yang sepatutnya. Dengan guna Wi-Fi komputer ya. Okey, masukkan password. Okey, masukkan password. Okey, di sini saya akan masukkan password. Tekan button kuning setelah masukkan password dan tekan button merah untuk save. Okey. Ya, di situ saya tak sengaja tidak menunjukkan password Wi-Fi saya kerana saya malas nak edit. Okey, dekat situ dah tunjuk Wi-Fi connected. Okey. Wi-Fi dah connected. Okey, tekan button exit, keluar daripada sini. Kita buka online apps. Kita ada YouTube di sini, tuan-tuan. Okey, YouTube. First kali kita boleh buat setting. Tak ada country tapi tak ada Malaysia lah. Video resolution, kita boleh pilih normal atau HD. Di sini saya pilih HD. Okey. Okey, siaran yang mana HD kita akan dapat tontonlah. Okey. Okey, tak dapat. Okey, sekarang kita ada YouTube di TV tuan-tuan tanpa iklan, tanpa siaran yang tidak sepatutnya. Pastikan anda menggunakan internet yang cukup laju. Okey. Oh, bahasa Arab. Algeria, betul lah. Okey, kita buang kat sini. Kita taruh. Okay, takkan tak ada address lah. Malaysia. Kemungkinan, oh ada Malaysia. Mujur ada Malaysia. Okey, kita masuk Malaysia.
Okay, Bobo Boy. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh juga. Alamak, apa eh? Video resolution. Normal. Okay. Okey, nampaknya resolusi normal baru kita boleh tonton ya. Bobo Boy. Okey, itu selesai satu bab. Okey, sekarang kita akan masukkan CC cam. Okey, masuk kepada network. Okey. Network config. Ambil network config. Okey, tekan button 6666. Okey. So CS protocol akan muncul. Pilih CS protocol. Okey. Tekan button hijau untuk add. Okey, server address. Okey, contohlah kita masuk. Okey, kita masuk. Okey, tekan button kuning untuk save. Masukkan port. Tekan button kuning untuk save. Masukkan username. Tekan button kuning juga untuk save. Masukkan password. Tekan button kuning untuk save. Okey, di sini pastikan anda menekan button on. Dan tekan button exit. Pastikan anda save. Okey, anda akan dapat status connected ataupun ready, something macam tu, selepas sekiranya connection anda berjaya. Okey, itu saja.